Di sebelah saya adalah hasil karya restorasi dari Serum Art Handling. Karya ini pernah beberapa kali dipamerkan ketika di beberapa galeri itu. Mungkin karya ini mengalami penyusutan karena beberapa kali diangkut, dipasang dan sebagainya. Akhirnya si kolektor dari karya ini, si Dias, kemudian kami juga kenal dengan Dias, nanya pada kami apakah bisa merestorasi karya ini. Jadi kita bisa lihat bentukan karya sebelumnya. Ini adalah daleman dari patung yang sebelumnya. Jadi memang kejadiannya karya ini semakin menyusut. Jadi akhirnya kami coba bongkar karyanya dan kami ganti dengan konstruksi yang lebih kokoh dan lebih kuat. Akhirnya karya ini bisa kembali berdiri dengan baik. Kita bisa lihat detail karya ini memang terdiri dari beberapa kaca yang disusun. Memang butuh ketelitian untuk membenarkan, merestorasi karya ini. Di dalamnya ini ada satu manekin utuh. Kemudian kita tambahkan lagi konstruksi di bawah supaya si karya ini bisa kokoh. Lihat, ini ada satu gundukan dari plat. Jadi karya ini tinggal kami sedikit retouch, sedikit touch up aja untuk kemudian bisa kami packing dan bisa kami kembalikan ke pemiliknya, ke kolektornya. Oke, itulah edisi restorasi karya yang kami sudah lakukan. Jangan lupa tunggu edisi-edisi berikutnya dalam Serum Art Handling dalam menangani karya-karya seni rupa. Wow.